Assalamualaikum, balik lagi di channel Jen Chico. Di video kali ini, aku akan share ide jualan yang lagi ngehits di Korea tapi banyak disukai oleh orang Indonesia. Apalagi kalau bukan sandwich. Cara buatnya sangat simple, bahannya juga ekonomis, tapi rasanya dijamin enak dan banyak yang suka. Kalau kalian penasaran, ikuti videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Yuk langsung aja kita buat sama-sama ya. Bahan yang kita butuhkan adalah 6 lembar roti tawar, kemudian ada beberapa helai daun selada, 2 butir telur, 2 buah sosis. Nah, di sini aku menggunakan sosis ayam ya. Kalian bebas mau gunain sosis ayam atau sosis sapi. Selanjutnya, kita juga membutuhkan mayonnaise, lalu saus, 3 lembar keju slice, dan margarin secukupnya. Pertama, kita akan panggang roti tawarnya ya. Olesi teflon dengan sedikit margarin. Lalu kita panggang rotinya sampai matang. Nah, ini udah beres, kita panggang, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita akan panggang sosisnya terlebih dahulu. Kita potong dulu ya sosisnya. Satu sosis ini aku potong menjadi 8 bagian ya. Kemudian kita panggang di atas api sedang sampai benar-benar matang. Selanjutnya kita akan masak telurnya ya, jangan lupa lumuri dulu teflonnya dengan sedikit margarin. Lalu kita masukkan telurnya. Oh iya, lupa ya, tadi aku menambahkan sejumput garam tapi lupa, nggak kerekord, maaf ya. Tambahkan sejumput garam atau garam secukupnya aja. Lalu kita masak sampai benar-benar matang. Nah, ini dia udah matang ya. Lanjut kita buat sandwichnya. Pertama siapkan 2 lembar roti tawar yang tadi sudah kita panggang ya. Kemudian kita oleskan atau kita tambahkan saus dan mayonnaise. Lalu kita masukkan keju slice. Nah, ini tadi keju slice-nya udah aku potong menjadi 2 bagian ya. Kemudian kita tambahkan sosis yang udah kita panggang. Aku tambahkan 3 lembar. Selanjutnya kita tambahkan telur. Telurnya tadi aku potong-potong ya menjadi bagian-bagian kecil atau sesuai selera aja. Selanjutnya tambahkan selada dan tambahkan lagi saus dan mayonis. Lalu kita satukan rotinya. Ini dia udah jadi ya, kita tinggal masukkan ke dalam kemasan makanan. Nah, kebetulan ini kemasan makanannya aku kemarin udah buat ya dari kertas nasi. Terakhir untuk mempercantik, kita tambah lagi saus dan mayonesnya. Tara, ini dia sandwich ala Korea yang lagi ngehits
dan banyak banget digemari di Indonesia. Jual 5.000 aja, ini kita udah untung besar ya. Selamat mencobanya di rumah. Pokoknya rasanya enak sekali, dijamin kalian pasti ketagihan. Semoga videoku kali ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.